Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan unboxing ear set dari B&O ya. Kita akan unboxing dia dan kita akan lihat isinya seperti apa dan barangnya seperti apa lebih detail lagi. Oke. Kita akan buka ini dia ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Oke, ini dia earset-nya dari B&O. Dia wireless. Jadi ini sangat cocok buat bagi Anda yang berolahraga ya. Superior sound, flexible fit up to 5 hours play time. Jadi bisa 5 jam ya. Sini ada kode Bluetooth-nya dan ini bisa buat sport ya. Bentuknya seperti ini, sangat nyaman untuk dipakai. Dan dia yang paling penting ini B&O. Kualitasnya bagus banget ya. B&O Olufsen. Okay. Di bagian belakangnya ini dia ada tulisannya jadi ini dia made for music ya, jadi dia nggak ada mic-nya. Kita untuk mendengarkan musik, dan yang ini, bagian ini dia untuk bisa bergerak ya. Nanti kita akan coba praktekin seperti apa ya. Oke, kita akan buka isinya seperti apa. Dan bagian bawahnya ini ada tulisannya manufacture in China ya. Oke, okay. Wow, seperti ini keren banget nih. Widih, emang kalau B&O punya desain tuh bagus banget, keren banget. Oke, okay, ini dia B&O. Wow, detailnya ya. Terlihat detailnya seperti apa, detailnya sesuai harganya. Widih, gila, keren banget. Ini dia tombol volumenya. Dan dia dapat apa lagi ya? Ini enggak ada apa-apanya. Ini dia dapat ini ya. Dapat itunya. Dan satu buah charger USB-C. Ada earbud-nya spons 6 biji. Dan di sini ada quick start guide-nya. Cara penggunaannya enak banget dia pakainya ini. Dia ada banyak bahasa nih. Ini cara casnya di sini ya. 5 jam waktu pemakaiannya. Ini dia on off-nya di sini ya. On off-nya. Sini volumenya atas bawah. Oke, kita akan lihat ini. Wow, keren banget. Jadi ini versi yang wireless-nya ya, karena dia ada juga yang versi yang kabel. Ini bisa diturun nih pistonnya nih. Ya bisa naik turun, ini bisa nyaman juga. Jadi kita enak nih pada saat kita pakai, masukin dulu ke kuping kita, terus kita ke bawah ini, turunin lagi untuk mengencangkannya. Dan yang paling keren itu ininya nih, mereknya nih B&O. Keren banget ya, desainnya memang kalau B&O sih saya suka banget ya.
Karena bagus banget ya. Tuh. Oke, kita akan coba. Di sini dia ada ya. Buat cas. Cuma ini nggak bisa pakai di outdoor. Kalau kena hujan nggak bisa nih. Bisa masuk ke air. Jadi untuk olahraga boleh, cuma jangan yang terlalu keringat. Tidak disarankan karena di sini masih banyak lubang-lubangnya. Jadi ininya fix ya, dia nggak bisa dimainkan. Yang bisa hanya sini aja ya. Sini dia ada tengahnya tombol on-off-nya, di sini ada plus minusnya. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, ini. Jadi ini kita keluarkan kabelnya, terus ini masukin ke sini, tinggal putar aja ininya. Ya. Satu lagi, masukin, putar ininya ke kuping kita ya, jadi sangat mudah ya. Masukin dulu, baru kita putar ini jepit dia di sini ya. Jadi udah ada musiknya, bisa dengar ya, lagunya memang enak banget sih ya kita. Suara bassnya juga keluar. Travelnya juga keluar ya, jadi enak banget nih dalam pakai ini ya, desainnya keren, wireless, harganya sekitar 3 jutaan ya. Oke guys, demikian video dari kami Ronatech mengenai wireless earset earphone dari BNO. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar earset wireless ini. Oke? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you in the top, guys. Ciao.